Hayati, tepatnya adalah upaya pemerintah Indonesia dalam melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Tentunya, tujuan pembelajaran kita adalah untuk menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Baiklah, kita bahas materi kita hari ini dan simak. Baik. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia meliputi dua hal. Yang pertama, melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in situ maupun ex situ. Pelestarian secara in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya. Misalnya Taman Nasional Ujung Kulon. Pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya. Tetapi lingkungannya dibuat mirip aslinya, misalnya penangkaran harimau di kebun binatang. Yang kedua, memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut: yang pertama, prinsip daya toleransi, artinya keanekaragaman memiliki batas toleransi tertentu sehingga tidak boleh dilanggar yang kedua in optimum artinya semua kekayaan alam tidak boleh dimanfaatkan sampai optimum sehingga pemanfaatannya harus dibawa optimum yang ketiga, faktor pengontrol artinya kita harus menjaga, mengontrol, atau mengendalikan keseimbangan lingkungan. Dan yang keempat, prinsip ketahan balikan artinya kita harus selalu menjaga kelestarian plasma nutfah. Karena jika plasma nutfah hilang atau punah, organisme tersebut juga akan punah. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan serta pembesaran tumbuhan, dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Bentuk penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagai berikut: yang pertama, pengembang biakan satwa merupakan kegiatan penangkapan berupa perbanyakan individu melalui cara reproduksi kawin maupun tidak kawin. Dalam lingkungan buatan atau semi alami, serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya, yang kedua, pembesaran satwa merupakan kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan pemeliharaan. Dan pembesaran anakan atau penetasan telur satwa liar dari alam di dalam lingkungan terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Yang ketiga, perbanyakan tumbuhan merupakan kegiatan penangkaran. Yang dilakukan dengan cara memperbanyak dan menumbuhkan tumbuhan di dalam kondisi yang terkontrol dari material seperti biji, potongan, atau stek, kultur jaringan, dan spora dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Penangkaran memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam jumlah mutu, kemurnian jenis, dan keanekaragaman genetik yang terjamin. Untuk kepentingan, Pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi alam. Yang kedua, mendapatkan kepastian secara administratif maupun secara fisik bahwa pemanfaatan spesimen tumbuhan atau satwa liar yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar berasal dari kegiatan penangkaran. Contoh penangkaran tumbuhan dan hewan di Indonesia sebagai berikut. 1. Penangkaran buaya asam kumbang di Medan, Sumatera Utara. 2. Penangkaran rusa di Kabupaten Bandung. 3. Penangkaran penyu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 4. Penangkaran merak di Dusun Sukoh, Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, dan 5. Penangkaran bunga bangkai di Kebun Raya Bogor. Upaya pemerintah Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati dengan mendirikan kawasan konservasi yang meliputi Taman Nasional Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Buru. Yang pertama, taman nasional. Taman nasional merupakan kawasan konservasi dengan ciri khas tertentu yang dikembangkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan rekreasi. Contoh taman nasional yang pertama, Taman Nasional Gunung Leuser terletak di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Yang kedua, Taman Nasional Kerinci Seblat terletak di Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Kemudian yang ketiga, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Terletak di Provinsi Bengkulu dan Lampung, terusnya Taman Nasional Ujung Kulon terletak di kawasan Ujung Barat, Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten. Yang kelima Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kemudian, yang keenam, Taman Nasional Gunung Rinjani terletak di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, Taman Nasional Meru Betiri terletak di Provinsi Jawa Timur, wilayah Jember Selatan. Selanjutnya, Taman Nasional Teluk Cendrawasih terletak di Manokwari, Papua Barat. Dan Taman Nasional Kelimutu terletak di Ende Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terakhir, Taman Nasional Tanjung Puting terletak di Provinsi Kalimantan, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Kalimantan Tengah. Berikutnya, cagar alam. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang melindungi dan menjamin perkembangan secara alami terhadap jenis tumbuhan yang khas di tempat tersebut. Berikut beberapa cagar alam di Indonesia. Yang pertama, cagar alam Bukit Kelam Sintang, yang terletak di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Jenis flora langka yang masih bisa ditemukan adalah meranti, tengkawang, kebas-kebas, dan berbagai jenis anggrek. Kemudian yang kedua, cagar alam Arjuno Lali yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Di cagar alam ini terdapat pemandangan hutan alpina dan berbagai jenis pohon cemara. Kemudian yang ketiga, cagar alam Kepulauan Krakatau. Yang terletak di Selat Sunda, di cagar alam ini terdapat berbagai jenis tumbuhan paku. Selanjutnya, suaka marga satwa. Suaka marga satwa merupakan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman. Dan keunikan jenis satwa, contoh suaka marga satwa di Indonesia adalah: yang pertama, suaka marga satwa Balai Raja di Bengkalis, Provinsi Riau, hewan yang dilestarikan, misalnya gajah Sumatera, harimau Sumatera beruang madu, tapir, siamang, dan kera ekor panjang. Kemudian suaka marga satwa Cikepuh di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Hewan yang dilestarikan misalnya penyu hijau, banteng, rusa, owa, babi hutan. Yang ketiga, Suaka Margasatwa Pulau Semana di Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Hewan yang dilestarikan antara lain bangau, burung elang, kelelawar, dan darah laut. Berikutnya, Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam, contoh taman wisata alam Pangandaran di Provinsi Jawa Barat dan taman wisata alam Lembah Hijau di Bandar Lampung. Selanjutnya, Taman Hutan Raya atau Tahura merupakan... Kawasan pelestarian alam yang bertujuan mengoleksi tumbuhan dan satwa alam atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli, yang bermanfaat untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Contohnya Tahura Bukit Barisan di Provinsi Sumatera Utara Tahura Cutnyakdin di Provinsi Aceh Tahura Insinyur Juanda di Provinsi Jawa Barat Tahura Ngargoyoso di Jawa Tengah dan Tahura Ngurah Rai di Provinsi Bali terakhir Taman Buru, merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Contoh Taman Buru Gunung Masigit dan Kareumbu di Sumedang, Jawa Barat. Demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham apa yang telah Ibu jelaskan. Dan seperti biasa, apabila kalian masih belum paham, silakan hubungi Ibu melalui WA. Seperti biasa, Ibu memberikan tugas kepada kalian, tujuannya adalah kalian benar-benar belajar dan paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Maka jawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu ini. Yang pertama adalah, jelaskan prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Ketika akan memanfaatkan keanekaragaman hayati, yang kedua, apa yang dimaksud dengan penangkaran dan berikan contoh penangkaran dalam bentuk penangkaran tumbuhan dan satwa liar? Kemudian, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan cagar alam? Berikan contohnya. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan taman hutan raya atau tahura? Dan berikan contohnya minimal tiga. Oke, okay? kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan alamin Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.